Bupati Mempawah Erlina memberikan bantuan kepada dua pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Mempawah, yakni pemadam kebakaran Jungkat Raya di Kecamatan Jongkat dan Badan Pemadam Kebakaran Segedong di Kecamatan Segedong. Bantuan yang diberikan oleh Bupati Erlina merupakan wujud apresiasi kepada damkar yang selama ini bekerja untuk sesama. Dengan bantuan yang telah diserahkan tersebut, Bupati Erlina berharap dapat membantu kegiatan operasional maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada. Semoga sedikit bantuan tersebut dapat membantu kegiatan operasional maupun peningkatan sarana prasarana yang dimiliki, harap Erlina pada Rabu, 25 Januari 2023. Erlina juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Badan Pemadam Api, baik Pemadam Kebakaran Jungkat Raya atau PKJR, maupun Badan Pemadam Kebakaran Segedong atau BPKS, yang telah berdedikasi membantu pemerintah Kabupaten Mempawah dalam hal pemadaman api ketika kebakaran terjadi. Terima kasih kepada para damkar yang selama ini selalu siap sedia membantu pemadaman api apabila terjadi kebakaran, ungkap Erlina. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!